Aku tahu kau ingin menang. Oke, guys ya, coba. Aku coba. Juga begitu. Masukin alupi jangan. Tetap plot ya, guys. Tetap Claude guys ya, percaya sama Claude. Percaya sama Claude, Bung. Percaya sama Claude ya. Semangat. Claude bisa pasti. Santai, Bro. Tidak mungkin. Ya, mau gimana lagi? Aku tadi pilihnya naik ya. Pilihnya naik aku tadi. Sorry ya guys, aku tadi tuh. Kenapa gua milih naik tadi? Karena ngerol belum pasti, guys. Ngerol banyak yang kalau kita ngerol kita tabrakan sama magi kan. Positif berat dapatnya. Aku nyari yang pasti naik slot. Itu kalau aku mikirnya gitu ya. Karena main magi 3 orang. Berarti ya susah lah kalau yang main magi 3 orang. Abis buat lawan magi bagus enggak, Fit? Tidak. Abis untuk apa? Abis monas, guys. Ayo lo jangan magi lah. Aku malas main magi. Jangan magi, please. Untun, please jangan magi ya. Tolong nih, minta tolong. Untun yang baik hati, jangan ngasih magi. Tolong lah ya. Jangan magi guys, magi ini rawan. Apa tuh? Iya, kalau kalian mau beli ya. Kalau reset season, nuker lagi, iya. Makanya kataku, kalian belinya nanti pas udah reset ya. Jangan pas sekarang, rugi. Kita sambil ngobrol aja guys ya. Terestial aja Fit, Martis Fit, WM aja Fit, WM. WM rame tadi kan, MM. Aku diomongin, yang umur. Baru aja kuomongin dalam hati ya guys ya, kuomongin dalam hati loh ini. Jujur ya guys ya, kuomongin dalam hati nih tadi nih. Jangan nyampe keluar si Haritnya. Malah keluar dong. Assassin masih bisa, Alf masih bisa ya. Assassin aja lah ya. Kalau bisa sih assassin lah ya. Nice. Berarti tinggal buang sih ininya ya. Iya guys ya. Kalau season baru Magic Chess Pesel, lihat sisa hero nya hilang ya Pit ya. Iya, harus beli lagi. Aku mongol Fit, aku mongol, halo. Aku mongol. Sambil ngobrol aja guys ya. Dor. Mia. Karena dia bintang 2, tuker, tanker 1, empire hidup. Kita kumpulin dulu ya guys ya, ini gak mungkin kita pakai. Yang tadi yang assassin, Nikos, Celestial. Jadi kita kumpulin dulu ya. Oke. Bulan depan Magic Chess Pass-nya apa Pit? Belum ada, di Advent juga belum ada bocorannya ya. Belum ada guys, belum ada ya. Sebenarnya sih nggak wajib beli ya guys ya. Sebenarnya sih gimana ya ngomong Magic Chess Pass tuh, kalau kalian merasa emang gimana ya, nggak wajib beli sih guys ya. Tapi mempermudah kalian lah istilahnya ya. Jadi kalian mainnya lebih santai, kayak aku nih bisa ngobrol gitu. Nggak mesti harus ngitungin hero pool. Itu sebenarnya manfaatnya ya guys ya. Sebenarnya manfaat tersembunyinya. Jadi buat kita-kita yang males ngitung hero pool, ya dipermudah aja udah. Ya misalnya mau cari Mia. Kita nggak, kalau dulu kan aku kan sering kan, dikit-dikit ngitungin. Wah ini Mia-nya sisa berapa ya? Itu capek guys kalau kayak gitu guys. Jujur aja tuh. Kalian kalau misalnya main kan ngitungin, wah gue butuh MM nih main elf. Atau gue butuh Mia untuk main MM sama elf. Wah ini harus bintang 3 nih. Kalau kalian gas ngerol aja, kalau stoknya tinggal dikit sama aja bohong. Chance-nya susah guys ya. Walaupun chance di bawahnya ini kan 35% gitu kan. Tapi kalau tinggal sedikit di toko, ya sama aja bohong. Gak akan ada gunanya guys, kalian ngerol juga.
Mia penghancur combo. Mia. Iya, Mia bagus emang. Salah satu kos satu yang kusukain guys ya, salah satu ya. Assassin, tolong. Udah lama lo enggak main assassin dong, tolong dong. Tolong dong yang main assassin. Sedih banget. Ah, rese kamu ah. Parvin lagi main assassin ya. Ya sudah lah ya, bukan rezeki guys, bukan rezeki ya. Cari yang lain guys. Cari yang lain guys ya. Your demeanor disappoints me. Kok magis yang keluar sih? Kok maginya keluar terus ya malahan ya? Janganlah. Arti sisa. Terus lah jangan lagi ya, kita lihat aja dulu lah. Oke, untung ada si Mia ya. Mia yang nginung awalan lah. Ih, wah dia immortal ya. Pinter banget. Mantap, mantap. Lagi rame sih tuh roman-romannya. Wow, nothing can stop me from soaring to the skies. Where is the boy who's like fire? Come to the dark abyss and I will lead you to victory. Excellent. Wow, I'm touched by your focus. Masa empire sih aku mau ganti nih rasanya. Haritnya muncul terus ya. Rame loh. Pindah guys ya, semoga bisa pindah lah aku. Semoga ya. Ambil aman dulu guys, ambil aman dulu ya. Semoga bisa pindah ke assassin ya, semoga guys. Semoga kita bisa pindah assassin. Soalnya kelihatan ini magi-magi semua nih kan. Magi-magi berkeliaran. One day, I'll return to the lab and burn it to the ground. Kita buang, kita ganti semuanya set kita. Kita pindah ke assassin nih. Kalau mau assassin tinggal buang aja sini. Udah bener 3 assassin di sini. Satu tanker ya. Kita argumennya kita ambil nih. Celestial juga boleh sih. Ayo, bang tahu enggak setiap season, iya setiap season ganti, guys. Ganti ya. Setiap season ganti, guys ya. Pokoknya guys pasti ganti. My sword is almost. I have sharpened my sword for this. Argument. Slay them all. None can penetrate my golden shield. Itu dulu itu nggak butuh. Paling paling. Go on. Sound the horn of victory. Lupain, lupain dah, dah. Enggak, aku enggak dapat magi, enggak mungkin. Tapi selamuntun sih, jangan dong. Jangan begitu sih, tolong lah ya. Tolong nih. Merasa sedih saya guys ya. Kayak udah, kayak enggak ikhlas gitu loh. Habis transisi terus, hero-nya keluar itu. Wah, gila sih. Salah satu keindahan ya. Keindahan buat emosi guys. Kemartis nggak kita bawa ya. Kita lupain lagi ya, karena ya begitulah ya. Air masih bisa. Wah, celestialnya dong keluar dong. I'll hunt you to the ends of the earth. My soul become one with the sword. Ya, pakai gini dulu ya guys ya. Haritnya ntar syukur-syukur kita main Empire ya guys ya. Jadi jangan berpikir
buruk dulu guys, siapa tahu berguna kan. Apa tahu berguna guys. Ya pakai apa yang ada dulu ya. Ntar ke main Empire aja Pit, pindah-pindah Pit, pindah-pindah bocil. Gak apa-apa dong, santai aja. Semoga ntar ada Empire jangan diambil gitu loh bijinya, semoga ya. Kita berharap itu doang sih, nanti ada biji Empire. Jadi jangan diambil bijinya. Tapi chance untuk kita diambil sih gede ya. Kalau yang di bawah tuh magi sama assassin. Hati-hati cuma 2 hero tuh bahaya banget. Oke, door. Empire-nya 6 tuh kan, 4 argumen, nice. Tiga, empat. Oke, syukur-syukur empat, syukur-syukur ya. Ya lumayan lah ini ya. Empire, Empire-nya bung. Biji Empire please, gue butuh biji Empire sih, butuh banget biji Empire ya, biji Empire ya. Ya lah Esme lagi dong. Oke kita turun lagi. Ah ya dua, ya nggak dia turun dia. Empire please bro. Ini namanya hoki ya guys ya, nice pas banget. Ya Tuhan, hoki bung. Wah, bisa nih comeback. Empire Targumen ya, nice. Kalau nggak dapat Empire sih tadi. Ini sih hoki-hokian ya guys, dapatnya Empire ya udahlah, gas Empire lah. Fusionnya bisa masuk dulu nih kan, jadi 4 Empire dulu. 5 dulu ya guys ya. 5 dulu. Sama ini 6 ya. Thank me, my lowly opponent. Gini. How dare you? Ntar dulu guys ya, ntar. Aku belum pindahin, sabar guys. Oke, gue kenapain masang 7 gitu. Empire-nya satu harus dibuang. Yang dibuang siapa? Odette. Kita nggak mungkin bawa Odette ya. Kita nggak mungkin bawa Odette guys. Karena emang nggak berguna Odette, enak Harith. Odette ultinya setahun guys ya, walaupun Empire nanti aktif, tapi tetap aja nggak sakit nggak. Ya bisa ntar 6-4-3 ya. Satunya jangan Saber, Natalia aja. Ntar kita lihat lagi ya. Oke, muncul-muncul dah hero-nya, nice. Ambil lagi Natalianya. Dor. Oke, berarti gua harus buang kau dulu ya nak ya. Kau dibuang dulu dari ini, nggak berguna. Masukin dia dulu lah. Bakal, nice. Natalianya ambil, gitara dibuang. Ke atas. Ini taruh di saber. Nah ya guys ya. Ya terpaksa gini dulu guys ya, untuk di awal. Kalau udah Empire Pit, kalau udahnya Pit iya ya. Iya Empire walaupun 6 ya tetap masih OP guys. Empire 6 tapi kan ada biji. Ya aku tahu sih hero nya cuma 6. Empire bisa untuk lawan magi Pit, iya bisa asal nggak ketemu tabrak Wisternya. Makanya Empire Assassin itu bagus. Karena Assassin bisa nyidup dari belakang guys ya. Bisa nyidup dari belakang. Oke, kita coba cubel lagi dong. Cari Cloud ya. Karena nanti core-nya si Cloud ya guys ya. Gak bisa kita bohongin guys. Kita butuh Cloud ya. Oke, Johnson nice. Nama assassin dulu ya. Sabar lah. Badang aja Empire Pit, badang Empire. Jangan. Enak Cloud.
tetap masih enak laut ya guys, seenak-enaknya itu enak laut di Masian sih. Oke, okay, nice. Assassin. Ah, oke. Okay. Ya, hoki, bos. Yes. Dapet dong. Bisa nih, Pit. Bentar. Bentar dulu. Nanti lah habis ini. Empire dulu lah, turun dulu Empire ya. Turun dulu kalau Empire, assassin dulu lah. Nice, nah mantap. Oh, satu hero nggak apa-apa. Cari cloud sih guys ya, butuh cloud sini. Cloud ya, butuh cloud guys ya. Jujur nih butuh cloud sini. Cloudnya belum nongol tapi kan. Oh dapat, bro. I'm sorry, maaf. Nice. No. I'm only borrowing this. Aduh. Ya malah kesini dong ya. Ya si Cloudnya mengecewakan sih, malah di situ dia. Ya bentar. Bentar. Bentar, Bung. Ya pencet guys ya. Ih. Cari, oke, Natalia, nice, Natalia Empire. Terus cybernya kita buang dulu guys ya, cyber buang. Masuk Karina. Selena dibuang dari line up, nggak pakai. Terus lagi cari Winifred, nice. Empire, oke, udah bener. Ntar guys ya. Ini biar susah mati. Gua nggak mau mati dia cepet ya guys ya. Ya lah. Oke guys ya. Wah darah gua tinggal 14 dong. Masa nggak mati? Wah gila sih. Just try to keep up with me. Trot. Oi. Enggak. Ternyata lebih enak sekasasin. Ya kan, kalian akhirnya dapat jawaban juga kan? Argumen guys. Oke, kita harus scroll ya sampai habis ya. Perlu bentar guys, bentar ya. Natalia nggak butuh banget sih. Oke guys ya, coba. Masukin alupi jangan. Tetap cloud deh ya guys ya. Tetap cloud deh guys ya, percaya sama cloud deh. Percaya sama cloud deh, Bung. Percaya sama cloud deh ya. Semangat. Cloud deh bisa pasti. Santai, bro. Pasti cloud deh bisa kok. Kalau ada sih Johnson aja sih ini.
Johnson aja mending sekalian, enggak usah sih. Johnson langsung nabrak aja udah. I no need to be so jealous. I was born for this. Aku enggak ada flicker sih. Pukulin tuh, matiin linknya. Nice, silent. Wah, dia targemen, ah, targemen dong. Nice, kan? Oke. Okay. Door, nice. Ayo keluar tembayar yuk. Basmi mereka semua. Mage ini, mage asem ini. Oke, okay, nice. Oke, okay, harapan makin lebar, Bung. Oke, okay, mereka mencar, bagus. Semoga nggak dirubah ya, guys ya. Itu keinginan aku ya. Kita milih Johnson ya ntar ya, masukin Johnson. Johnson ganti Lolita biar dia langsung nabrak. Wah, dia mepet dong. Ya kan nggak keciduk ntar kalau ini. Ya udah belum sih tadi ya. Nanti jaga nggak keciduk kalau. Ah, nanti dulu guys ya, pikir nanti lah. Johnson Lolita. Kalau dulu guys ya. Ini dulu mikir lah nanti belakangan aja. Kira begituan belakangan aja guys ya. Oke okay, baru mikir. Ntar. Kan gue lawannya satu mage. Kalau mage gue tabrak, gue seneng dong menang banyak. Tapi kalau yang gue lawan sebaliknya, oke, mage nice. Makan tuh Johnson. Oke, Claudinya masih muter-muter di sana, mantap. Berkereaksi dia, Bung. Mantap. Oke. Nah, kalau lawan di siapa yang menang? Ini Dragon Altar-nya deh. Apa DA-nya, guys? DA-nya yang menang ya. DA-nya yang menang ya. Lagi cari dong. None can penetrate my golden shield. Ya, pasti itu ya, jangan. Ah, Zake, nice. Semoga benar ya. Semoga benar. APD Johnson. Ntar dulu guys. Lawan kita nane. Mana Johnson eh? Okay. Pew.
Wih, gila. Oh, Delta bintang 3, bos. Wow, Delta bintang 3 loh. Odette Mino bintang 3. Ya udahlah, main aja sendiri. Astaga, masukin Johnson ya. Waka. Gila lo Mage. Miss terus ya. Ge. Salam kenal. Ah. Tuh ya, masukin Johnson malah blunder. You can't escape my burning blasts. Ya positioning sih, dua-duanya positioning ya. Pinter dia Odette-nya di sini guys ya. Kenapa di sini? Karena assassin kita lompat guys. Assassin kita lompat otomatis kan di sini kan. Odette-nya di sini, ini pinter banget sih dia. Pinter-pinter dia nih. Entar ini. Berapa value-nya? 140. Ini tergantung ininya ya, tergantung maginya ya, maginya apa yang jadiin. Yang jadi si ininya ya, Rui-nya ya. Oke, Rui-nya narik. Score. Nah kan? Odette berapa juga? Nah, menang kan? Buku, dari, ah udah. Oke, gaya. Penentuan, terlalu sombong, Pit. Taikul lah, iya dong. Biasa aja guys, udah biasa ya, udah biasa aku. Udah biasa. Hah? Yusuf gak bintang 3 dong? Pantes.